Marcos Maidana versus YouTuber dari Uruguay, Yao Cabrera. 5 Maret 2022 di Dubai, pertandingan ini akan berlangsung 6 ronde di kelas middleweight. Marcos Maidana adalah mantan juara dunia. Dia yang pertama mengalahkan Adrian Broner dan hampir juga mengalahkan Floyd Mayweather Jr. Oke, kita lihat cuplikan antara Maidana versus Broner. And he swarms Broner along the ropes. And it's all marked by Maidana that sticks on the right hand. Broner goes down for the first time in his career. The new heavyweight champion of the world, Marcos El Chino Maidana. Itu adalah kekalahan pertama Adrian Broner ya teman-teman, kalah angka. Dan sekarang kita lihat cuplikan Maidana versus Mayweather. Touch him up. The bell. Oh, what a Maidana with a shot at the bell. Think of the left hook and the overhand right. Here's a straight right. Wow. And that's the difference right there. It's Maidana to a 1-2. Mayweather went to... Namun pertandingan itu dimenangkan angka oleh Floyd Mayweather Jr. Sementara musuhnya nanti adalah Yao Cabrera. YouTuber ini belum pernah sama sekali, belum pernah satu kali pun naik di atas ring. Jadi besok adalah pertandingan perdana dia di ring tinju. Kita akan saksikan besok, kita lihat sama-sama hasilnya bagaimana. Di tanggal 5 Maret, di kita tanggal 6 Maret pagi. Tonton sama-sama. Salam Gurang Fighter. Dan jangan lupa subscribe.